Halo guys, welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Rilly. Yo guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Welcome to The Pakcik. Ya guys, kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel kita The Pakcik, yang kami ucapkan selamat datang dan juga terima kasih udah like dan dislike kita, yang udah komentar, yang udah subscribe kita, ya insya Allah kita akan memberikan reaksi yang jujur aja ya guys. Wah, nah Pakcik, untuk kali ini teman kita nge-request lagi ya tentang orang luar ataupun bule-bule ya yang berada di Indonesia. Ini yang mana dikatakan bule daripada Jerman yang masuk ke pasar langsung bingung. Apa yang dibingungkannya itu? Bilangnya beda banget dengan Jerman. Ya, maksudnya ini Mbak ini daripada Germany. Iya, betul. Guys. Wah, jadi kita itu penasaran gimana pasarnya di Indonesia. Ya, aku enggak tahu nih di mana, tapi yang paling penting sekali adalah apabila kita melihat seseorang bule ya, apabila dia sendiri merasa dan gimana reaksinya guys untuk merasa kueh-mueh dan juga kue-kue yang ada di pasar itu sendiri. Lokal ya, makanan lokal. Yes. Nah, jadi nggak perlu basa-basi, kita akan mulai reaksi kita dalam 3, 2, 1, and go! Wow. Hermione. Ini channelnya Bigus Gitano ya guys, jangan lupa subscribe. Ini daripada Germany nih. Bigus Gitano. Wah, German Indonesia ya. Halo cuy, apa kabar? Pasti sehat kan? So, liburan saya. Wah, ini suaminya ya? Saya harus bangun jam 7 pagi. Bisa bahasa Indonesia dan, kami mau pulang ke Jerman. Wow. Joke. Kejujuran kanuman. Kejujuran kanuman. Kamu di sana bisa beli banyak-banyak makanan, macam-macam makanan yang unik yang kamu belum pernah makan. Ah. Jadi makanya saya bawa ke sana, nanti kamu bisa coba, oke? Okay? Ya. Yup. Jawul. Ngantuk banget. Sama kali ya kita melihat channel ini. Wow. Ke Jogja. Ya, aku suka video-video timelapse begini. Style. Iya. Yeah. Sampai. Makasih. Kita mau kemana nih sekarang? Kemana? Ya. Di sana. Kamu mau nyobain makanan apa dulu? Ya, kita masuk sana ya. Iya. Ayo, let's go. Ayo. Ayo. Ayo, ayo. Ke pasar, bule masuk pasar. Bule masuk pasar. Ini saya tahu. Nah, ini bola-bola dari mana? Ya, bola-bola. Ada bola-bola. Iya. How much can I take? Dua? Ya, itu baru bisa. Ini nih kamu ambil ini, nanti tinggal pilih aja mana yang mau taruh di sini. Gitu. Tapi saya mau dua bola. Ya udah ambil dua bola. Dan ini? Ini lontong. Lontong. Ini burak. Oh, burak. So, isinya kayak lontong tapi ada dalamnya, ada ayam dalamnya. Rasanya ya kalau pindah silap. So, mungkin ada orang Bugis ya. Kami beli sweet nanti di sini. Ada banyak manis dessert. Maksudnya nanti dia kembali lagi. Ini seperti the surprise egg dari surprise Kinder. Egg. Surprise. Kita joy. Telur, coklat telur dan dengan surprise inside. Surprise inside guys. Oh, surprise.
buying you. Apa ini? Kacang. Gula pengen rasa makan. Pasti enak lah ini, pasti enak. Ini daripada tepung pulut ya. Tapi enak. Itu namanya bola-bola. Oh, bola-bola kalau di Malaysia itu dipanggil kue bom. Ah, di sini panggil kue bom. Pasti enak guys. Aku juga lapar di sini. Tapi ya tengok dia makan. Oh, enak. Enak. Kita lapar nih guys. Mau coba lagi. Ada banyak buah. Ada banyak buah. Ayo teh, mamas. Oh. Apa ini? Petai. Jengkol, petai. Ah, ini petai. Ah. Petai. Ini kita pasti kecil, pas bu. Tapi lihat besar, petai yang kecil. Ya di Jerman kecil-kecil. Ini kalau di Indonesia dia petainya masih begini, masih fresh. Jatuh. Ini bukan fish. Ini kolang kaling. Apa sih kolang kaling? Apa bu? Ya buah, buah kolang kaling. Buah. Ya. Ah, buah. Dari buah. Oh. Ini bisa langsung dimakan nggak bu? Nggak bisa ya? Mau coba? Hmm? Boleh, boleh bu, cobain. Ini kolang kaling. Laksa. Eh? Gimana rasanya? Jujur aja, jujur aja. Aneh misalnya. Aneh. Nggak ada rasa. Nggak ada rasa. Ini aneh buat Jerman karena ikan harus dingin. Iya, tapi ini fresh, Beb. Iya, fresh. Tapi jadi, masih dingin. Di Jerman, yeah. Even fresh has to be with ice. Ya, mesti ada dong ice. Oh, dia jujur aja, itu kan tempatnya, ya kan? Betul. Wah, ini apa, ini apa nih? Ini pertama kali juga kita lihat nih. Wih, cukup sedap, loh. Masih empuk. Masih di dalam. Masih hangat ini, Beb. Mungkin manis lebih baik. Ya. Jadi momennya jujur ya, aja ya. Keju. Betul, ini memang jujur. Dari Jerman. Nah. Karena kita tahu kalau Jerman itu rotinya emang ya enak. Jadi dia mungkin merasakan yang kayak gitu itu. Oh God, oh God. Maksudnya ada kelainan lah dari segi rasanya. Dia masih alive? Iya. Yeah. Oh God. Tapi kenapa warna? Oh, warna kelainan. Oh, yang ini memang diwarnakan. Memang sengaja untuk diwarna, guys. Tumennya. Tapi kalau dia udah besar, dia akan hilang warnanya. Kenapa dia warna? Iya, warna biar biar lucu. Tapi how? Pakai apa katanya? Iya, warna-warni. Buat rambut. Iya. Enggak? Yes. Pakai pewarna. Ada pewarna aja, pewarna makanan. Ah, so natural warna. Oh my God. Itu ada buat. Iya. Ya kalau dimakan itu jadi tetap bot ya. Jalan terus. Buat apa? As a pet. 2 bulan gede. As a pet. Itu kan nih ayam daging. Yeah. They will lose. Mereka akan lose warna gam. 2 bulan dan normal lagi. 2 bulan. Buat dimakan, buat dipotong. Oh no. No. Mau beli? Ya. Mau beli? Ya, buat siu? 5 ribu. Ini? Ini dikasih kandang. Oh. Ada rumahnya. Ada kandang ya, cuman. Ya, masukin sini. Ya, oke. Okay. Satu lagi enggak? Satu. Ada dua. Satu aja. Ada satu aja. Piyak, kok batu lembu. Ada temennya aja. Teman. Buat teman. Iya, dua buat teman. Iya, kalau satu pasti jangan. Iya. Agak
Tapi enggak ada banyak space. Tempat. Oh yo. Okay. Buat Cio. Buat Cio. Tapi enggak bisa dibawa ke Jerman nanti nih, Beb. Bisa. Enggak bisa bawa ke Jerman. Nah, enggak. Bisa. Harus tinggal di sini. Iya. Kalau di bawah Jerman mati ini. Kalau di bawah Jerman lihat ini apa nih? Kapal. Oh god. Nine. Oh my god. Oke. Handmade. Iya. Handmade, they understand? Yeah. Yeah. Oke. Okay. Ini handmade. Buatan sendiri. Hidup lagi ya. Aku sebenarnya kaget nih guys. Ini first time. Makannya tuh lahap tuh. Makanya. Buat makan. Itu makannya tuh lahap. Ah, the same Essen. Nih, Kebebet. Pak, corok. Corok. Berapa buat dua? 20 sama rumahnya. 30. 20. 20. Sama rumahnya. 20 ditambah akan lagi jadi 30. Ini. Oh, Beb, missing. Hey, mister. Ani. Mister. Mrs. Mrs. Dari Jerman kan? Ya. Sebenarnya saya enggak mau support. Enggak mau beli? Ya, support. Saya beli karena saya mau save the chicken. I think it's torture. Apa torture? Menyiksa. Menyiksa, ya. Yeah. Ini stres banget dengan warna dan lebih banyak di tempat kecil. Dan, saya harap keluarga Agus take care. I never had a small chicken on my head. It's really cute. Lucu banget. Ya. Yeah. Gimana menurut kamu tentang pasar? Cepet. Tentang pasar tradisional di Indonesia. What I think? Aneh. Aneh buat Jerman. Karena ikan tidak dingin. Pertama. Dan ini ayai, nggak boleh di Jerman. sama dengan ketoprak. The small crab. Kepiting. Ya, crab kecil. Oh, keong. Keong. Ya. Keong. Itu juga. Tapi saya suka ada banyak buah. Banyak buah. Dan saya harap buah ini fresh. Ya, biasanya fresh. Ya. Ya, kalau di sini. Dan ikan juga biasanya segar, cuman sehari biasanya langsung habis. Buat bule, interesting banyak. Interesting banget. Banget, interesting banget. Nih, Beb, ikan. Iya, nih, ini coba, Beb. Apa? Beli. Ini? Ya, hanya. Satu. Iya. Boleh? Boleh. Oke. Okay. Satu bungkus. Satu. Setiap nih. Semua satu. Semua satu. Woi, apa nih? Kue. Ini apa? Kue pulut, Pak. Ini manis atau sudah? Ada manis. Gurih. Asin. Gurih. Ya, makasih, Pak. Wah, enak nih guys. How? Ini. Aduh. Nih, ini dulu ini. Enak. Enak ya? Jelly. Lihat seperti muschel, apa muschel dan Ini coba yang ini nih. Tunggu lah dulu, aduh. Oke. Okay. Ini asin. Kayak ini. Ketan, gurih.
apa? Sama juga, ini semua sama warnanya jelek. Kenapa jelek? Kenapa jelek? Saya tidak tahu, emang itu begitu. Bisa mau jawab soal itu ketan. Ketan? Ah. Itu klepon namanya. Surprise inside. Surprise inside. Kopi? Gula. Ya, Pak, banyak kok, Bang. Kita berangkat. Nah. Saya suka yang manis lebih. Ya, dia ada masih. Campur sama ini nih, sama kelapanya. Campur dengan kelapa. Iya. Gini makannya. Nah. Gitu. Mbak. Ini hand kamu just the crab. Nih makannya begini deh. Tuh, sama kelapa makan. Good. Enak. Nggak suka. Oke. Okay. Jujur. Bungkus. Udah dari tadi saya makan terus. Sekarang saya mau minum white coffee dengan es. Oh, ini yang gede ya? Ini white coffee. Ya. Maaf. Makasih. Makanan. Oh God, manis banget. Ada banyak orang dan panas. Ya. So selesai dengan Jerman pulang ke Indonesia. Jerman, jajaran Kanoman. Jajaran Kanoman. Saya kenyang dan saya punya burung kecil. Burung ayam. Ayam kecil. Ya, ayam kecil. Jika kamu like ini video, like di bawah. Kamu mau komen di bawah. Kamu mau subscribe? Sok subscribe sekarang. Dan see you next video. Bye bye. Itu aja jadi guys. Sekiranya kalian belum lagi subscribe kepada Vigos Gitano, just subscribe guys. Wow, tapi betul lah. Bule ini sangat jujur. Yeah, kalau dia kata tidak mau atau tidak mau lah, nine. Ya, benar. Kalau dia nggak suka, dia bilang nggak suka. Ya, jujur aja itu yang kita suka. Yeah, betul. Dia makan, manis. Ya, dia ini lucu banget ya. Yang paling penting itu Mas Agus ini ya beruntung dapat istri yang yang beda negara ya. Kita ini walaupun ini pertama kali kita melihat itu, sebenarnya ini suatu yang sangat menjadi inspirasi juga ya. Yang ternyata kita itu terharu juga melihat reaksi yang jujur aja ya guys. Nah melihat dan juga ya benar dia tadi memikirkan kalau anak ayam itu dijual kayak gitu itu nggak pas. Tapi sebenarnya itu normal buat di Asia ini ya, buat tempat kita ya itu normal karena kita akan memelihara dan juga akan dijadikan sebagai salah satu sumber makanan kita. Ya itu nggak apa-apa karena kita ingin makan ya guys. Nah itu cara untuk menjual sesuatu yang ya diwarnakan apa semua itu nggak apa-apa sebenarnya, nggak bagi efek yang nggak bagus juga buat dia sebenarnya, buat ayam itu. Jadi nggak apa-apa sebenarnya, tapi mungkin ya culture itu nggak ada di tempat mereka ya, itu mungkin menjadi salah satu dia rasa itu nggak enak, nggak cocok ya kan, karena sebab itulah kebiasaannya dia sudah macam kebiasa dengan makanannya sendiri di sana. Tapi bila pergi kepada culture orang lain, jadi macam kenapa berbeda betul daripada makanan aku ni? Cuma yang aku ikannya tidak dingin. Ya, karena kalau sebenarnya itu fresh ya, juga sebenarnya. Kita faham, kita di sini biasa. Kalau orang Asia itu perkara biasa. Ya, perkara biasa. Sebenarnya benda itu sebenarnya fresh juga, walaupun nggak ada ice, sebenarnya fresh juga. Yes. Itu dong. Karena ya yang cuma yang aku kaget tadi apabila Kiong itu tadi. Kiong itu nggak pernah ada aku lihat dibikin kayak gitu ya. Ini pertama kali ya. Pertama kali kita lihat tadi juga ya guys. Tapi kalau dari segi kuenya tadi
Itu yang kalau di Malaysia kalau namanya apa? Bola-bola ya? Bola-bola. Nah, kalau di Malaysia kue itu bom. Kue bom. Ya, yang tadi itu yang ada tadi jelly bilangnya jelly asin semua manis itu kita panggil kue pulut. Ya, karena itu kan daripada beras pulut ya kan, dari pulut, beras pulut itu yang tapi enak. Enak dicampur dengan isi kelapa ya tadi itu. Betul betul. Enak. Tapi mungkin enggak, ya kita tahu, kita kan lidah Asia ya kan. Dia lidah Eropa itu. Jadi itu kita harus menghormati apa yang perbedaan itu juga. Dia juga kita harus menghormati kalau dia rasa enggak enak itu, ya enggak nyaman, enggak apa-apalah ya kan. Ya betul. Karena kita tahu apa yang dia rasakan itu jujur aja ya guys. Macam kita lah juga bila kita pergi ke negara Eropa, tiba-tiba kita makan macam kenapa rasanya tawar? Iya, kenapa sambalnya manis? Nah, begitu. Karena macam itu merupakan mereka punya cara, mereka punya culture, mereka punya rempah ratus. Iya, benar. Sebab itu yang kita tahu Asia punya rempah ratus ini lebih apa? Lagi nih kuat. Iya, benar. Iya, benar. Dan juga mereka itu lebih kepada roti, ya kan? Bun kayak gitu yang seperti apa? French loaf. Butter kayak gitu, mereka kan lebih kepada cheese gitu ya. Kita kan biasa lah guys, kita Asia ini sebenarnya makanan kita enak juga. Nah, enak kita makanan kita lokal ini enak-enak semua sih. Yes. Apalagi makanan aslinya Indonesia emang enak-enak semuanya. Kita memang mereka TikTok ya, karena lidah kita lidah Asia guys. Yes. Ya kan, jadi it's okay ya. Yang paling penting sekarang ini adalah reaksi dan juga sesuatu yang baru kita lihat ya, terus dukung channelnya agar kita bisa melihat lagi karya-karya selepas ini, vlog-vlog yang di mana-mana kita nggak tahu di mana ya. Benar. Wah, ini salah satu penghubung dua negara juga ini, Germany dan juga Indonesia. Itu kita sangat suka dan juga meminati. Respect. Ya, meminati channel kayak ini. So mungkin itu saja ya Pakcik. Ya, itu saja pada kami berdua. Saya kena kalian ada lagi sebarang video-video daripada bule yang mencuba di kawasan Pasaraya ataupun sebagainya, just comment down below beserta dengan link, dan insyaallah kami akan cuba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Wah, so begitu saja untuk kali ini. See you in the next video. Assalamualaikum, bye.